Tuhan selalu punya cara dalam hidup kita. Mari kita bergantung padanya, dan mari kita naikkan pujian ini. Janjimu yang menghidupkanku hanya padamu, Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara senang mengintimidasi kita sehingga kita mulai berpikir sudah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Namun Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha dahsyat. Di saat terjepit sekalipun, Dia selalu punya cara untuk menolong, untuk mengangkat, untuk menyatakan jalan keajaiban-Nya, untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan kebaikan-Nya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kita serahkan hidup kita, katakan sama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang dalam cara.
Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.
mujizat terjadi. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat.
Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana Engkau Bapa.
kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat pada-Mu. Engkau Tuhan Allah dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada-Mu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat pada-Mu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada-Mu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku merasakan
Selamanya kau hebat bagiku.